Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya ya, para teman-teman ya. Semoga teman-teman sehat selalu, diberikan umur panjang, dimudahkan rezeki. Amin ya robbal alamin. Banyak nonton, banyak tahu teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu, nonton terus ya. Petik terus ilmu-ilmu yang disiarkan di YouTube, para teman-teman. Nah, para teman-teman, tak lupa pula saya memberikan salam kepada keluarga teman-teman. Dimanapun keluarga teman-teman berada, semoga Allah mempertemukan kita selalu walaupun kita menjauh ya, para teman-teman. Dengan kan menonton video di YouTube, alhamdulillah berarti kita sudah bertemu juga, para teman-teman. Berarti bertemu kita jarak jauh, siapa tahu nanti ya, para teman-teman, kita berjumpa dimanapun ya. Oke, para teman-teman, banyak nonton, banyak tahu ya, para teman-teman ya. Di sore ini kita akan memperlihat bagaimana kita membuat aglo yang sudah stres ataupun dorman ya. Ini sudah kita rendam satu hari ya, nih para teman-teman, dengan memakai cairan antrakol. Cairan ini serbuk ya para teman-teman ya, kita campurkan dengan air ya, setengah liter air bisa ya. Kemudian kita rendamkan. Setelah kita rendamkan, kita angkat, kemudian kita keringkan. Ini sudah saya berikan betadin selama 1 jam, berarti dia sudah mengering, sudah saya buang ya busuknya akar aglo ya, yang membuat aglonya menjadi stres ya. Hidup tak mati segan, hidup tak mau, para teman-teman ya. Kemudian ini kita akan membuat, kita tanam kembali dengan memakai media tanamnya, yaitu lumut yang telah kita fermentasikan ya. Oke, para teman-teman, bisa teman-teman lihat lumutnya yang sudah saya fermentasikan ini. Nah, ini para teman-teman, ini lumut yang sudah saya fermentasikan ya. Ini, nah, para teman-teman lihat, dengan lumut inilah kita membuat media aglo yang sudah kita potong kebusukannya tadi ya. Oke para teman-teman, ikuti terus video ini sampai selesai ya. Banyak nonton, banyak tahu. Oke. Oke guys, ini kita berikan sedikitnya dulu lumutnya ya. Kemudian baru kita masukkan, yaitu aglonya. Di saat kita memasukkan, jangan ditekan ya para teman-teman, karena kalau ditekan dia akan patah. Jadi kalau patah ya rusak ya, rusak ya para teman-teman ya. Ini kita masukkan pelan-pelan ya, kita turunkan pelan-pelan ya para teman-teman ya, perhatikan ya. Oke. Ini sudah berhasil guys. Nah, kemudian kita masukkan lumut lagi, jangan ditekan ya, dengar ya para teman-teman ya, jangan ditekan-tekan, masukkan saja, diratakan gitu. Kalau kita tekan takut patah akarnya ya. Cuman diratakan saja. Oke, para teman-teman, sudah selesai ya. Kita menanam aglo yang dorman ya, ataupun aglo yang busuk akar, sudah kita potong akarnya, sudah kita berikan betadin,
sudah kita keringkan, kemudian kita tanam dengan memakai lumut, ya para teman-teman. Jadi alhamdulillah sudah berhasil. Kita tunggu hasilnya, dan kemudian bisa kita lihat hasil yang kemarin kita tanam, yang beberapa hari kemarin, yaitu selama 1 bulan itu kita memakai media tanamnya, yaitu media tanam sekam padi yang dibakar dan telah dicampur, para teman-teman. Oke ya para teman-teman, kita lihat nih hasilnya. Nah para teman-teman, ini ini aglonya seperti teman-teman lihat tadi, dia busuk akar juga. Setelah saya potong ya, saya rendamkan, kemudian sudah subur ini. Ini para teman-teman bisa lihat ya, mantap kan hasilnya kan. Alhamdulillah berhasil, tidak ada yang mengecewakan. Banyak nonton, banyak tahu teman-teman. Jadi jangan lupa like, subscribe dan komen ya para teman-teman ya. Sebelum teman-teman melakukan ataupun belum melakukan hal-hal yang saya seperti lakukan, jangan takut mati ya. Insya Allah tidak kecewa para teman-teman. Yang penting kita yakin ya, insya Allah 100% berhasil ya para teman-teman ya. Oke para teman-teman, sebelum teman-teman mengakhiri video ini, jangan lupa di like, subscribe dan komen. Banyak nonton, banyak tahu para teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.